Berikut ini cara untuk yang namanya menghapus kontak di HP Infinix. Ini bisa kita praktekkan untuk menghapus kontak WhatsApp, karena ketika kita menghapus kontak di telepon ini atau menu kontak, itu juga akan terhapus di WhatsApp karena WhatsApp memiliki izin untuk mengakses kontak kita. Nah, untuk kalian yang gagal menghapus kontak atau tidak bisa dihapus, caranya sama. Pertama, kalian bisa gunakan dari telepon ini, pilih kontak, atau bisa langsung dari sini, ada kontak. Nah, ini kan daftar kontak. Dari sini semua bisa menghapus dengan cepat. Kalau dari telepon tadi tidak bisa. Nah, untuk menghapus salah satu saja, kalian bisa pilih kontaknya. Nah, pilih ikon tiga titik, pilih hapus kontak. Atau kalian bisa menghapus secara banyak dengan cara seperti ini. Tekan lama. Nah, ini kita bisa pilih ikon yang di sudut kanan atas untuk menghapus semua. Pilih hapus permanen. Nah, pilih hapus. Jadi di WA juga akan ikut terhapus. Kemudian kalau kalian gagal menghapusnya, kalian bisa matikan dulu HP-nya. Nah, di sini tekan lama sampai HP-nya mati, lalu dihidupkan ulang dan cek kontak yang barusan dihapus atau ulangi penghapusan. Maka dia akan terhapus. Itu saja, semoga bermanfaat.